Bang. Good. Terus. Good. Terus berkat jasa Queen Walk membuat jalur lavalunku cuman ngurusin area pinggirannya saja. Bawa WB banyak. Gini, penjelasannya gini, Bang. Aku start ratu dari area sebelah sini. Dah, ratuku nyerang mana, Bang? Nyerang ini 1. Nyerang ini 2. Nyerang ini 3, ini 4, ini 5. 6-nya ini dengan cara ratuku masuk ke dalam base. Sudah. Semoga berhasil. Ya, dengan cara ratu masuk ke dalam base. Jadi base ini aku jebol. Semoga berhasil. Manfaatnya apa, Bang? Ratuku bisa nyerang balik bangunan ini. Bukan karena itu berupa bangunan apa, nggak peduli. Pokoknya bisa nyerang balik bangunan ini. Sudah. Nanti ratuku keluar lagi. Kemana, Bang? Ke arah sini. Karena ada banyak bangunan di sini dan bangunan ini juga. Sudah kan? Ratuku keluar lagi kan ke sini. Aku jebolkan WB di sini. Dor. Ya kan, Bang? Jebolkan WB di situ. Terus apa juga, apalagi, Bang? Kemudian aku potong bangunan yang mana? Aku potong bangunan yang ini. Kayaknya enggak usah motong. Kayaknya enggak usah motong, ya. Ratu kan keluar lagi. Aku jebol tembok yang ini, ya, untuk membuat ratu bisa masuk base untuk serang balik bangunan ini. Yang aku potong bangunan yang ini saja. Sudah. Kenapa potong bangunan yang ini, Bang? Bukan karena biar ratuku bisa masuk, bukan. Catat, Bang, ya. Aku memotong bangunan ini bukan karena biar ratuku masuk, ya, bukan. Karena bangunan ini aku biarkan tetap utuh aja, Bang. Ratuku tetap bisa masuk. Lantas kenapa ini dipotong? Supaya ketika ratuku ada di dalam base, nanti ratuku nggak condong ke bangunan ini, tapi lebih memilih untuk condong ke bangunan expo. Karena cukup jauh bangunan expo-nya. Paham ya, Bang, ya? Alasanku memotong bangunan ini bukan karena biar ratu masuk, biar ketika ratuku saat berdiri di sini, Bang, ya, saat menyerang Inferno, ratu kan sudah ada di dalam base. Nanti ratuku mau masuk untuk menyerang bangunan si expo, bukan malah nyerang bangunan yang ini. Makanya yang ini aku potong. Sudah ya. Nanti ratuku auto jalannya bakal ke arah sana. Kenapa? Karena aku berhasil mencuri bangunan yang ini. Sekarang paham kan apa alasan ratuku aku masukkan sebentar di area sini untuk mencuri bangunan ini dan bangunan ini. Sudah paham kan sekarang? Sudah. Terus Bebin jebol tembok yang ini untuk pasukan masuk dan ratu sama pasukan akhirnya bisa bersatu menuju satu titik yang sama. Ngobrak-ngabrik. Kita kasih jam spell di area sini biar pasukan bisa masuk ke pusat. Sekarang mulai paham kan? Oke, kita berangkat dari sini. Makasih Kohu Setiawan, sehat duk, lagi pilek. Pale-pale. Good. Good. Berhasil guys ya. Berhasil ya guys ya. Diserang expo nanti guys, kira-kira kuat enggak tanpa rage spell? Sepertinya kuat. Aku lupa bawa goblin super. Aku lupa bawa goblin super. Bawa beban aku, guys. Aku lupa bawa goblin super, guys. Ini loh guys, motong yang ini loh guys. Semoga ratuku mau masuk untuk nyerang expo. Good. Good, berhasil. Berkelas. Oke, rajaku masuk base, berkelas. Terus jam spellnya aku turunkan di mana? Kok pada kesana pasukannya? Berarti jam spellnya terpaksa seperti ini.
ya, karena ternyata pasukannya pada kesana. Gas raja, good. Ragu spell, good. Seperti itu, good. Terus, mana lagi? Good. Seperti itu, guys. Berkelas banget, guys, ya. Serangannya, guys, ya. Dan berkelas banget, guys. Dan, indah banget. Gas di ETA 11. Iya, nanti. Kabar. Pale, pale. Pasti ini reply. Bukan. Makasih, Olan. Tuh, pasukan Uwu kok hilang? Iya, bang. Pale, pale. Kapok, ra. Kalian semuanya sekarang sudah nggak ada pasukan Uwu. Hah? Ke sini. Berkelas sekali, guys. Aku ngamuk geden. Maka semua materi do kombinasi naga kayu supaya lompat ngap. Yam, bantu Serdo Rido beban pale-pale. Aku lagi ngamuk. Aku lagi melakukan penyerangan nih lo do Rido. Arte Tower. Mortar. Bukan. Ya wes tak karmu lah tuh. Ya, enggak coba. Ngebut ulti Warden Ting. Mesinnya mana bang? Gak ada mesin. Terbang. Kelas sekali. Ngamuk aku ngap. Pokoknya aku udah ngamuk ngap ya. Langsung auto berkelas ngap serangannya ngap. Nih, lihatin baik-baik nih, bang. Nanti strategiku aku turun main Queen Walk dari sini, bang. Ya, semoga arah ratu ke mana, bang? Ke arah sana. Sudah, bang ya? Kita potong bangunan-bangunan luar ini agar apa? Agar rajaku bisa aku kontrol ke arah sini, diikuti sama pasukan Valkyrie dan bowler dari CC, dan tentunya aku pakai WB untuk jebol. Dor, masuk, kasih rage spell. Masuk lebih dalam, kasih rage spell lagi. Biar cepet jebol tembok. Masalahnya kita nggak pernah tahu nanti Valkyrieku itu bakal jebol tembok yang sebelah sini apa jebol tembok yang sebelah sini. Semoga saja jebol tembok yang sebelah sini. Biar apa? Biar bisa ngobrak-ngabrik pusat. Sehingga apa manfaatnya, bang? Manfaatnya nanti Hoku yang hanya beberapa itu, bang, bisa aku tugaskan untuk mencuri area pinggiran. Area pinggiran. Area pinggiran. Seperti itu, guys. Berangkat. Gak usah banyak cincong. TH9 versus TH10. Rantang di... Pale-pale. Ini liatin, bang. Aku start Queen Walk dari sini. Yang diserang atau mana, bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10-nya mana, bang? Ini 10-nya. Kok bukan ini, bang? Karena ini aku curi pakai raja. Sudah. Ke arah sana rajaku. Akhirnya ratuku masuk, ngambil apa serang balik sih air defense. Kita tungguin arah ratuku. Misalnya arah ratuku ternyata ke arah sini, ya. Berarti aku jebol WB lagi di sini. Dor, sebelum bangunan ini hilang. Karena kalau bangunan ini hilang duluan, aku turun WB dari sini, bang. Turun WB dari sini. Larinya WB ke mana, bang? Pilihannya dua. Ke sini atau ke dalam ini. Sudah, paham guys, paham.
tergantung menurut PB lebih dekat tembok yang ini atau lebih dekat tembok yang ini. Paham guys ya? Udah ya. Kalau nanti aku berhasil menjebol tembok yang ini karena misalnya ratu itu betulan ke arah sini, berarti nanti ratuku OTW ke pusat, ngobrak-ngabrik pusat. Lavalonku berangkat dari sini. Lah kalau ternyata ratuku enggak ke arah sini, Bang. Misalnya kemana Bang ratuku, Bang? Misalnya ratuku keluar lagi atau ke arah sana. Ya berarti nanti tungguin bangunan ini dan ini hancur, baru aku turun WB dari sini, larinya WB bakal ke mortar. Tapi kalau bangunan ini enggak aku tungguin hancur, Bang, WB ku larinya ke tembok yang ini. Paham, guys? Target WB adalah tembok terdekat yang di balik tembok itu ada bangunannya dan temboknya harus cukup panjang. Panjangnya berapa, Bang? Kalian bikin riset sendiri. Kapok ra aku ingat. Ada yang live tadi, Bang ya, terlanjur. Ratu, please ke kanan tuh, beban. Good. Kita tungguin my queen ke arah mana. Kasih lagi spell. Oh ternyata ke arah sana, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bang ya, tungguin bisa tower hancur Bang ya, baru turun lebih lagi. Mana lo Bang caranya main Bang? Teh, tungguin bisa tower hancur, baru turun lebih lagi, gas raja. Kita lihat WB, itu dia, ngetes, tuaga. Dar berkelas. Berkelat enggak itu guys. Aku kalau udah ngamuk gedennya kayak begini guys ya. Mulai mengerti sekarang. Biar ratuku bisa masuk ke pusat, start ratunya dari sebelah sini. Dah, nanti ratuku bisa masuk ke pusat, guys. Kau welas tahu, guys. Wih, ada balon hitam di luar, berkelas. Nanti WB-nya berarti aku gunakan di sebelah situ dan situ dan ke sana. Good. Masuk tuh, good. Sip. Good. Nice. Sip, WB lagi jebol samping Bang ya. Alasannya apa Bang? Akhirnya WB ku yang terakhir masuknya ke dalam. Pinter kan aku. Dan pawinter aku guys. Tapi sayang rage spellku gak pas. Sayang rage spellku gak pas. Gak kena healer. Gak apa-apa. Masih tetap lanjut. Tuaga pat.
Oke. Terus turunkan sini. Oke, healerku diserang sama air defense. Aku sudah nggak punya es. Ya sudah, biarkan mati. Ternyata diserang balik sama Ratu Kubang. Oh, Winter Ratu Kubang. Good. Terus. Good. Terus. Berkat jasa Queen Walk, membuat jalur lavalunku cuman ngurusin area pinggirannya saja. Dan berkewelas aku, guys. Tutup TH5 banjir. Enggak ada, aku enggak punya akun TH5. Kok bisa gitu, Ngap? Ya bisa lah, Ngap. Ayolah, kalian juga bisa, guys. Berkelas sekali. Please ke Archer Tower. Good, please ke tambang koin. Yuk, tambang koin yuk, please. Tip, tambang koin. Berhasil. Kemana kamu tuh? Astagfirullahaladzim. Ayo tuh beban. Wah, jangan berkelas sekali, guys. Jangan berkelas sekali, guys. Payah. Jangan berkelas sekali, guys, ya. Pokoknya main Valkyrie Hawk gitu, Bang, ya. Kalau Raja Ratu berhasil masuk pusat, guys. Berkelas, guys. Makasih Aman Kodir TH10 selain combo Giant Bowler pakai apa, Bang, yang kuat? Kamu tanya selain pakai anu Giant Bowler, combo yang kuat adalah dengan Windwalk Bowler Giant. Pale-pale. Nih dilihat aku main hook-nya gimana. Ngantuk, Ngap. Air defense kejangkau Ratu. Good. Sabar, guys. Ratuku masih ngurusin gentong soalnya, guys. Ya Allah, terbang.
Wah, keluar ini, Bang. Keluar ini. Keluar ini, Bang. Keluar ini, Bang. Rajanya. Dua ke mana leban hi. Terus dua ke bal kuning dipakai enggak itu? Pakai habis soalnya kalau enggak dipakai. Terus bal kuning buang dah. Gitu ya guys ya, bisa dimengerti ya guys ya, cara turun hoknya itu jangan langsung semuanya, beberapa persis dengan cara mainnya lalun.